Film berlatarkan tahun 1994 di kota Meksiko, di mana terlihat seorang pria lokal bernama Bos Jamie dengan gaya dan tampang sedikit pecicilan. Ia berjalan perlahan memasuki sebuah klub bernama Tarasco Bar, kemudian ia duduk dengan tenang sembari tersenyum kepada semua orang yang menatap sinis memperhatikannya. This is damn good. Namun maksud kedatangannya bukanlah untuk mencari keributan, melainkan untuk mencari informasi tentang keberadaan seorang pria. Bos Jamie lalu memesan segelas bir pada bartender. Kemudian tanpa ditanya terlebih dahulu, ia dengan antusias bercerita dengan menceritakan tentang sesuatu yang ia lihat di sebuah bar lain yang pernah ia kunjungi beberapa waktu yang lalu. Ceritanya tersebut akan membawa kita ke dalam sebuah bar yang dimaksud oleh Bos Jamie, di mana saat itu ia melihat seorang pria dengan rambut gondrong tiba-tiba masuk dengan menggenggam sebuah tas koper berbentuk gitar yang dipenuhi dengan senjata. Pria misterius itu bertanya kepada bartender tentang keberadaan seorang pria. Dan saat itu juga, semua orang yang mendengar pertanyaan pria tersebut, satu persatu mereka pun berdiri dan mencoba menyerang pria itu. Namun naas buat mereka, pria tersebut justru membantai semua orang dengan tas kopernya yang ternyata berisikan banyak senjata. Belum usai Bos Jamie bercerita, semua orang di dalam bar yang mendengar ceritanya tersebut justru tertawa-tawa meremehkan ceritanya. Akan tetapi tawa mereka berubah menjadi hening seketika di saat Bos Jamie mengatakan jika pria dalam ceritanya tersebut mengucapkan nama seseorang bernama Bucho. Melihat tampang mereka semua terlihat ketakutan dan panik, Bos Jamie kembali memberikan shock terapi kepada mereka sebelum ia pergi meninggalkan bar itu. Dan inilah dia teman-teman, Desperado. Sementara itu di tempat lain, pria tas bergitar yang ada dalam ceritanya Bos Jamie yang ternyata bernama Manito, atau orang-orang memanggilnya dengan sebutan Mariachi. Siang itu ia tengah tertidur dan kemudian bermimpi. Mimpinya tersebut akan membawa kita ke dalam peristiwa menyakitkan buat Manito, di mana beberapa bulan yang lalu kekasihnya dibunuh oleh beberapa orang pria dan juga menembaki telapak tangan kirinya. Dan semenjak saat itu, Manito pun merencanakan menuntut balas dengan mencari oknum-oknum yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya itu. Dalam tidurnya, tiba-tiba terdengarlah suara pintu diketuk dengan sangat keras. Manito pun terbangun, mengakhiri mimpi buruknya yang kerap menghantui di setiap tidurnya. Dan yap, yang mengetuk pintu tersebut adalah Bos Jamie, teman-teman. Kini kita ketahui kalau Bos Jamie adalah seorang informan buat Manito. Dia memang dengan sengaja mendatangi beberapa bar di kota Meksiko untuk menggali informasi tentang keberadaan Bucho. Just remember, that one wasn't my fault. No, they started it. Bucho's dead. It's over. Saat itu juga berangkatlah Manito untuk mencari bar yang dimaksud oleh Bos Jamie. Dengan berjalan kaki, ia menempuh perbatasan kota dengan menenteng tas gitarnya. Tibalah ia di pusat kota, lalu duduk di atas trotoar, memperhatikan secari kertas, sembari mencocokkan nama bar yang kini berada tepat di depannya. Sementara itu terlihat seorang bocah laki-laki menenteng sebuah gitar bernama Nino. Dia melewati seorang pria berkumis tebal dengan tampang sangar nan gahar yang sedang menggunakan telepon umum. Tak berapa lama Nino berjalan, ia melihat Manito dari kejauhan. Penasaran dengan tas gitar yang dibawa oleh Manito, membuat Nino diam-diam duduk di sampingnya mencoba membuka tas untuk melihat isinya. Namun aksinya gagal. Tangannya kalah cepat ketika Manito dengan segera menepis tangan bocah tersebut. Lalu dengan polosnya, Nino mengatakan kalau dia hanya penasaran dengan gitar yang dimiliki oleh Manito dan ia meminta Manito untuk mengajarinya bermain gitar dengan membawakan sebuah lagu. Awalnya Manito menolak, namun saat ia melihat permainan Nino tersebut, ia pun akhirnya mengajari bocah itu dengan sedikit teknik memetik gitar. Faster.
Here's the secret. Practice this using what you've learned. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria berstatus gembong narkoboy kaya raya bernama Bucho. Ia dikenal seseorang yang bengis dan kejam, mendapatkan julukan sebagai sang penguasa di kota Meksiko. Tak ada yang berani mengganggunya, sekalipun itu wali kota, yang hanya bisa manggut-manggut kayak marmut jika diperintah oleh sang penguasa. Ia merekrut beberapa anak buahnya melalui ajang tarung jalanan. Siapa yang terkuat, orang tersebutlah yang akan ia ambil untuk dijadikan anak buahnya. Sementara itu berlokasi di dalam Tarasco Bar. Manito berjalan perlahan masuk ke dalam bar tersebut, yang kemudian disambut dengan tatapan curiga oleh bartender dan juga beberapa orang penjaga. Dengan penuh kewaspadaan, sang bartender langsung saja menanyakan apa maksud dan tujuannya datang ke sana. Manito pun menjawab kalau dia ingin mencari pekerjaan dan berharap diterima di bar itu. Bartender tersebut pun yang sudah termakan berita yang digosipkan oleh Bus Jamie beberapa hari yang lalu tentang seorang pria yang menghabisi penghuni bar dengan tas gitarnya, tentu saja terlihat sangat waspada dengan Manito yang terlihat sama dengan sosok pria yang diceritakan oleh Bus Jamie. Ia menolak mentah-mentah tawaran Manito, lalu memberikan aba-aba kepada para penjaga dengan menyuruh mereka untuk memeriksa Manito saat itu juga. Awalnya beruntung buat Manito, saat tasnya tersebut digeledah oleh para penjaga, mereka hanya melihat tas yang berisikan gitar di dalamnya. Namun siapa sangka, lipatan tas di bawah gitar tersebut pun terlepas, hingga... Setelah Manito sukses membantai semua penghuni bar, Manito menuliskan sesuatu pada secarik kertas, meletakkan kertas itu di atas meja lalu segera keluar meninggalkan lokasi. Namun Manito tak menyadari, ternyata masih ada aja songkok berdebah yang mengikutinya dari belakang. Layaknya seorang pahlawan kesiangan, pria yang bernama Tavo mengeluarkan dua buah pistol dari sakunya, mengarahkan pistolnya ke arah Manito. Tepat di depannya, Manito melihat seorang wanita cantik berjalan menuju ke arahnya. Manito pun yang khawatir dengan keselamatan wanita tersebut, ia pun dengan segera mendorong wanita itu untuk melindunginya dari lesatan peluru yang dilepaskan oleh Tavo. Hingga... Masih berlokasi di Tarasco Bar, terlihatlah jasad-jasad para bedebah bergelimpangan di dalam sana yang saat itu disaksikan sendiri oleh sang penguasa Bucho. Ia terlihat murka dan sangat marah ketika melihat anak buahnya dibantai dan usaha barnya pun dipastikan rugi total. Pengawal pribadinya sempat memberitahu kalau uang di dalam ruang penyimpanan masih dalam keadaan utuh dan aman. Hingga Bucho menemukan secarik kertas berisikan pesan yang bertuliskan "Looking for Bucho". Saat itu juga Bucho pun sepertinya tahu siapa pelakunya. Dan ia pastikan kalau itu bukanlah ulah dari kegiatan perampokan, melainkan dari seorang pria yang tengah mencarinya. Sementara itu di dalam sebuah ruangan, Manito terbangun dari pingsannya. Ia perlahan-lahan membuka mata dan melihat wanita cantik yang sedang mengeluarkan timah panas di dalam tangannya. Wanita itu bernama Carolina, dia adalah seorang pemilik toko buku yang ia dapatkan dari warisan kedua orang tuanya. Setelah mengeluarkan peluru dan mengobati bekas luka di tangan Manito, Carolina memberikan obat penghilang rasa sakit sembari memberikan segelas air segar. Maksud saya tadinya itu air panas. Sore harinya di kediaman Bucho, ia memerintahkan anak buah kepercayaannya untuk menelusuri sepanjang kota untuk mencari keberadaan pria bergitar yang saat ini menjadi target incarannya. Siapapun pria yang dianggap mencurigakan, ia perintahkan untuk segera dihabisi tanpa ada pengecualian. Sore harinya, Carolina yang penasaran dengan isi koper milik Manito, dengan sengaja ia membuka tas tersebut untuk mengeceknya. Namun aksinya kepergok oleh Manito yang tiba-tiba saja berdiri tepat di sampingnya. Pada akhirnya, Carolina pun tahu kalau Manito ternyata pria bergitar yang selama ini sedang diceritakan oleh orang-orang. Pamitlah Manito sembari menitipkan gitarnya pada Carolina.
Saat itu ia hendak pergi ke gereja untuk mengakui segala dosa-dosanya kepada seorang pastor. Setibanya wanita di gereja, ia pun segera memasuki bilik tempat di mana umat Katolik mengakui dosa-dosa mereka. Baru saja Manito ingin mengucapkan dosanya kepada pastor yang ada di balik ruangan, tiba-tiba jendela kecil itu pun terbuka. Namun itu bukanlah pastor, melainkan adalah Buscemi. Buscemi sengaja menemui Manito di gereja itu untuk meluapkan kekesalannya pada Manito yang telah membantai anak buah Buco yang dianggap telah melewati batas kewajaran. Ia memperingatkan Manito untuk segera pergi sejauh mungkin dari Meksiko karena ia sadar Buco saat ini sedang murka setelah melihat anak buahnya dihabisi oleh Manito. Namun Manito tetap ngotot untuk mencari keberadaan Buco. Bahkan ia kembali meminta tolong pada Buscemi untuk membantunya. Tentu saja Buscemi menolak permintaan itu karena ia tidak berani bermain-main dengan Buco yang ia anggap orang paling berkuasa dan kejam yang tidak segan-segan menghabisi siapapun yang berani mengusiknya. Manito terus saja mengejar Buscemi untuk meminta bantuannya hingga ia tak menyadari pria sangar nan gahar yang ternyata adalah pembunuh bayaran suruhan Buco tengah mengawasi dan membuntuti Manito dari belakang. Hingga over real quick. Beruntungnya lemparan pisau hanya mengenai bagian tangan Manito. Ia pun segera kabur, meninggalkan Buscemi yang tewas di tempat. Saat pria tersebut baru saja ingin mengejar Manito, tiba-tiba muncullah segerombolan anak buah Buco. Mereka yang tidak mengenali wajah Manito sebelumnya, secara random mereka memilih dan menganggap pria tersebut adalah incaran mereka. Dibawalah tubuh atau jasad pria itu untuk diperlihatkan kepada Buco. Namun betapa kagetnya Buco setelah mengetahui kalau pria seruannya malah menjadi korban salah sasaran oleh anak buahnya sendiri. Di sisi lain, Manito yang saat ini sedang terluka secara kebetulan kembali bertemu dengan Nino si bocah bergitar. Ternyata Nino bekerja sebagai kurir pengantar narkoboy milik Buco yang mana gitar tersebut ia manfaatkan untuk memasukkan barang haram itu ke dalam gitarnya lalu ditukarkan dengan gitar baru untuk diisi ulang dengan narkoboy yang baru. Melihat hal itu membuat Manito marah pada Manito. Namun bocah tersebut justru dengan polosnya mengungkapkan sebuah fakta yang lebih mengejutkan lagi, di mana ia mengatakan jika Carolina juga termasuk salah satu oknum yang bekerja dalam pengedaran narkoboy milik Buco. Dengan kesal Manito pun segera meninggalkan itu bocah. Ia pun mendatangi toko buku milik Carolina, di mana di dalam sana Manito begitu sangat marah karena ia tak menyangka kalau Carolina ternyata salah satu orang yang bekerja untuk Buco. Carolina membenarkan tuduhan Manito, namun ia mengatakan kalau semua itu ia lakukan demi uang untuk melanjutkan hidup dan juga kelangsungan toko buku miliknya. Jika tidak bekerja sama dengan Buco, maka dipastikan toko bukunya bakalan terancam ditutup. Kondisi Manito yang saat itu terluka parah akibat terkena lemparan pisau membuatnya lemah nyaris kehabisan darah. Dalam keadaan tak berdaya, pada akhirnya ia kembali dirawat oleh Carolina. Saat tengah dirawat, tanpa diduga-duga, Buco bersama anak buahnya tiba-tiba datang. You need some help with that? Do I? So? Kedatangan Buco ke sana yaitu untuk memberikan upah sesuai janjinya pada Carolina. Di kesempatan itu juga Buco menanyakan tentang seorang pria bergitar yang saat ini sedang heboh diisukan oleh orang-orang. Sementara itu di balik meja, Manito yang kini tahu kalau pria tersebut adalah Buco, ia pun bersiap siaga dengan pistolnya. Jika saja Carolina keceplosan memberitahukan keberadaannya. Untungnya Carolina secara sadar merahasiakan keberadaan Manito dengan mengatakan kalau dia tidak pernah melihat pria itu. Jawaban singkat dan polos Carolina tersebut sebenarnya membuat Buco curiga dengan gerak-geriknya. Walaupun dengan terpaksa ia pun pergi sembari mengatakan pada Carolina agar segera menghubunginya jika Carolina melihat ataupun mendengar kabar dari pria bergitar bernama Manito itu. Malam harinya di dalam kamarnya, Carolina melanjutkan merawat luka-luka pada tubuh Manito. Lalu ia meminta Manito mengajarnya bermain gitar dan malam itu juga mereka berdua pun mantap-mantap.
Maaf Mimin gak kasih lihat adegannya ya teman-teman, karena kalau Mimin terlalu frontal, pasti video ini bakalan kena dolar kuning. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Buco yang pada awalnya sudah curiga jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Carolina. Saat itu juga ia berpikir kalau Carolina telah berbohong dan merasa pria bergitar itu kini sedang bersembunyi di kediaman Carolina. Saat itu juga ia menelpon anak buahnya dengan mengatakan, "Memo, kill them both. Make it look like an accident. He's in the bookstore. It's a bookstore. Burn it down." Tak perlu menunggu waktu lama, anak buah Buco segera datang ke sana. Dengan mengendap-endap mereka naik melewati anak tangga. Di sisi lain, Manito terlihat seakan memiliki firasat buruk malam itu. Matanya melirik ke sana kemari, mempertajam insting pendengarannya. Sampai akhirnya, inilah yang terjadi. Setelah mereka berhasil mengamankan diri di lokasi gedung toko buku Carolina, Carolina hanya bisa menatap aset peninggalan orang tuanya yang kini hanyalah tinggal kenangan. Dalam keadaan bersedih, Carolina tiba-tiba melihat Buco datang ke lokasi kejadian. Saat itu juga, Carolina memberitahu Manito kalau Buco sekarang sedang berada di bawah sana. Manito segera mengambil pistolnya, membidik senjatanya tepat ke arah Buco. Namun baru saja yang hendak menarik pelatuk senjatanya, tiba-tiba Manito kaget ketika melihat Buco ternyata seseorang yang pernah ia kenal sebelumnya. Dengan kesal, ia mengurungkan niatnya tersebut dengan segera menyuruh Carolina pergi dari tempat itu secepatnya. Tibalah mereka di sebuah motel atau penginapan. Di dalam sana, Manito menceritakan semua alasannya, mengapa dan bagaimana ia bisa sampai sejauh ini melakukan pembantaian hingga bersikeras mencari Buco. Ia mengatakan kalau dulu, dia adalah seorang musisi terkenal dan berbakat. Namun, semenjak kekasihnya dibunuh oleh anak buah Buco, saat itu juga ia berhenti menjadi musisi dan menciptakan hobi barunya, yaitu membunuh. Setelah Manito bercerita, ia pun menghubungi temannya bernama Kampa dan Quino untuk meminta bantuan mereka. Oh ya guys, jadi Kampa dan Quino ini adalah teman Manito saat dulu mereka masih bersama-sama di waktu manggung dari bar ke bar sebagai musisi bayaran. Namun, semenjak pacarnya Manito meninggal, ia pun memutuskan hengkang dari grupnya dan meninggalkan teman-temannya untuk sementara waktu. Nah, sementara itu di kediaman Buco, sang penguasa Santero Meksiko tersebut terlihat begitu sangat murka. Ia sudah tidak dapat menahan kekesalan pada anak buahnya yang kini ia anggap tidak becus dalam menjalankan tugas yang telah diberikan pada mereka. Dalam keadaan tak terkendali, ia memberikan peringatan keras kepada seluruh anak buahnya dengan menembaki salah seorang dari mereka hingga Theo saat itu juga. Tepat di depan sebuah gudang tua, mereka bertiga mencegat mobil anak buah Buco, hingga saat itu juga baku tembak pun tak terelakkan. Namun sangat disayangkan, baku tembak tersebut harus menewaskan Kampa dan Quino. Manito dan Carolina lalu segera memfokuskan niat mereka terlebih dahulu dengan membawa Nino yang terkena tembakan saat baku tembak terjadi. Dibawalah Nino ke rumah sakit, lalu dirawat oleh tim medis
Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka menuju ke markas atau kediaman Bucho. Setibanya di sana, mereka tanpa ragu memasuki kediaman Bucho, yang dimana di dalam sana mereka disambut dengan tudungan pistol dari Bucho dan anak buahnya yang mengarah tepat ke arah mereka berdua. Namun betapa kagetnya Bucho ketika ia melihat sosok pria bergitar incarannya, ternyata adalah Manito, adik kandungnya sendiri. Ia tak menyangka kalau ternyata Manito lah yang selama ini telah menghancurkan bisnis dan menghabisi anak buahnya. Manito, all this time it was my own brother. You disgraced me. What the fuck is a guitar player doing killing my man, ruining my business? Dan inilah alasan mengapa Manito mengurungkan niatnya untuk menembak Bucho beberapa saat yang lalu. Namun Bucho, yang memiliki prinsip jika bisnis adalah segala-galanya, membuatnya tak lagi peduli dengan siapapun. Saat itu juga, ia memiliki rencana dengan berniat akan menghabisi Manito setelah ia membunuh Carolina di hadapan adiknya sendiri. Hingga akhirnya, inilah yang terjadi. You have killed my man. Okay. Now, for betraying me, I kill Carolina. Goodbye, Carolina. Setelah Bucho tewas, Manito dan Carolina pun pergi meninggalkan kota Meksiko. Mungkin itulah lika-liku kehidupan yang sudah ditakdirkan untuk mereka berdua, yang penuh dengan kenangan di kota para pecundang. Meninggalkan kenangan manis yang siapapun tak akan pernah tahu jika kisah ini tak lepas dari cinta dan juga dendam. Dan film pun berakhir, teman-teman. Baiklah, segitu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung terus Kevin Bird Film agar terus semangat menghibur di waktu senggang kalian. Saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.